Halo pemirsa, berjumpa lagi dengan saya di sini. Di malam Senin yang berkah ini, mari kita menelaah beberapa video aneh dan misterius yang ada di internet. Kadang-kadang video itu sampai membuat saya merenung sendirian di WC, karena nggak mungkin merenung berdua. Tanpa berlama-lama, mari kita cek videonya dan putar intronya. Slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Sebutkan mesa seres, sebutkan cinta, aroma 100% coklat asli mesa seres. Saat itu, si Mora ingin minum teh di pinggir rumah. Begitu disedot, mukanya ketinggalan. Tarik, woi. Lah, ngapain sih? Lari kemana mukanya? Dan akhirnya kita kembali lagi ke adegan yang awal. Mungkin karena kurang ngeteh, jadinya kita ngegas. Tapi itu jelas editan kan? Entah apa yang merasuki orang ini sehingga dia mengedit wajahnya. Kemudian dia menatap penonton. Jadinya aneh. Sesak cu. Jalanan ini terlihat sepi. Seketika lewat dua mobil yang sedang terburu-buru. Anehnya malah muncul seekor anjing di tengah jalan. Lu datang dari mana anjing? Apakah anjing ini melakukan time travel? Saya pun tak tahu. Silakan tanyakan saja sendiri pada anjingnya. Tapi di situ tampak seperti ada portal yang muncul tiba-tiba. Sementara itu di tempat parkir, mobil pada berbunyi alarmnya. Pak Supri segera mengecek CCTV. Aku kira tukang parkir yang sedang marah-marah. Ternyata ada sosok aneh yang melintasi mobil-mobil tersebut. Kang parkir pun datang dengan keheranan. What are you doing? Kalau itu makhluk halus yang melintas, seharusnya kan tidak sampai membuat alarm mobil berbunyi. Anda ini kan makhluk halus. Di lain waktu, si Mora sedang berada di stasiun kereta. Dia menunggu kereta lewat, soalnya pengen nyebrang. Lagi sendiri, tiba-tiba malah terdengar suara aneh yang menyuruhnya mundur. Ya, mundur, mundur, mundur. Tiba-tiba lagi, malah muncul kepala yang noleh di bawahnya. Si Mora pengen kaget, tapi mager. Di-share dulu videonya ke grup WA keluarga. Di grup ada yang komen, bisa jadi itu hanyalah kepala manekin yang diikat menggunakan tali pancing. Iya, bisa jadi sih. Sementara itu di rumah ada Pak Supri yang habis cukur. Dia curhat, katanya dia habis dicukur sama Pak Kepala Sekolah. Setelah ngomong gitu, tiba-tiba jaketnya yang ada di belakang tertarik ke bawah. Perasaannya pun mulai tidak enak. Biar enak, dia makan keripik. Gimana? Udah enak? Tiba-tiba lagi, lemarinya terbuka dengan cepat. Seakan-akan ada angin yang terhembus dari dalam. Atau seakan-akan ada yang nendang dari dalam. Tanpa berpikir panjang, dia langsung kaget dan segera memeriksa lemarinya. Begitu diperiksa, nggak ada siapa-siapa di dalam. Masa marah, Ki? Di sebuah lorong, tiba-tiba terjadi hal aneh. Pintunya terbuka sendiri dan ada suster ngesot yang mengesot dengan kecepatan tinggi. Ngesotnya pakai turbo. Di kamar, ada si Mora yang kembali merasa tidak tenang. Dia mendengar ada suara orang minta Kiko dari dalam lemari. Dia merekam dan mengecek lemarinya. Di dalam orang-orang pada kaget. Di luar rumah juga orang jadi kaget. Karena di halaman depan rumah terlihat titik-titik cahaya yang tidak mereka ketahui. Mau dikira bintang, tapi kok tidak kejora. Para warga hanya bisa bertanya-tanya sesama tetangga. Benda apakah sebenarnya itu? Tapi mungkin saja itu drone. Gak tahu ah.
Benda aneh itu terus berkilau di langit. Begini tanggapan Lesti Bilar. Iya kan enggak? Betul. Nanti seneng dong. Seneng enggak? Gitu. Gua ingin lo perhatikan baik-baik video ini. Kira-kira jendela ini terputar ke kanan atau terputar ke kiri? Aduh, mau terputar ke kanan ataupun terputar ke kiri, itu tergantung bagaimana otak Anda menerjemahkannya. Sekarang, coba bayangkan jendela ini terputar ke arah sebaliknya. Bisa kan? Biar lebih mudah, mari kita pasangkan pulpen di situ. Gimana sekarang? Jadi tambah pusing? Biar nggak pusing, mari kita rekreasi sejenak. Di pinggir sungai, ada si Mora yang sedang merekam temannya yang lagi naik perahu. Malah dihinggapi laba-laba. Berjalan secara normal mungkin udah biasa ya. Yang tidak biasa itu pria ini. Dia berjalan menggunakan lutut. Yeh, gitu doang bangga. Si Mamang malah bisa berjalan menggunakan... Di dapur, ada si Mora yang sedang membantu ibunya memasak. Nah, itu tolong ambilkan susu beruang yang masih ada beruangnya. Mukanya salah tempat. Mungkin dia bermuka dua. Sementara itu, di bandara, ada pesawat yang akan lepas landas. Saking kencangnya udara dari mesin pesawat, gudang yang baru saja dibuat oleh si Supri malah ikutan terbang. Terbang kemana itu? Itulah tadi beberapa tayangan yang mungkin bisa membuatmu terheran-heran. Memang banyak video yang sulit dijelaskan, dan memang tidak butuh dijelaskan. Dan tidak butuh kita renungkan. Tapi video seperti ini malah banyak ditonton oleh orang, karena merasa misterius dan aneh. Tapi semoga bisa dijadikan hiburan. Terima kasih telah menonton dan selamat tidur dengan nyenyak. Sempit lagi. Singkir ini. Badan lu aja ngede. Thank you.